Jadi camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenteram. Jadi hayyin itu orang yang benar-benar senantiasa ingat kepada Allah dan yakin kepada Allah, buahnya adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak takut dan tidak sedih dengan dunia berikut isinya, dan dia khauf, takut dan rojaknya itu hanya kepada Allah. Makin yakin ke Allah, makin hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan itu makin tenang hidup ini. Makin bersandar kepada selain Allah, makin tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena Allah yang maha tahu isi hati kita, yang menurunkan ketidaktenangan sebagai alarm. Ini ada yang salah nih pada diri saya. Makin kuat melekat hati kita kepada selain Allah, makin tidak tenang. Kalau di sini sudah tidak nyaman, raut muka kita tidak nyaman dilihat, tutur kata kita tidak nyaman didengar, tulisan kita tidak nyaman dibaca, dan perilaku kita tidak nyaman disaksikan. Tidak hayyin. Orang yang hayyin itu disukai, meneduhkan. Jadi bagaimana nih sekarang supaya kita punya sifat yang tenang hayyin ini? Maka sudah sering kita bahas, kata kuncinya adalah la ilaha illallah. Kita harus menafikan apapun, siapapun, dan jadikan Tuhan dan mengisbatkan Allah. Tiada pencipta selain Allah. Jawab. Tiada pencipta selain melihat orang, ini semua ciptaan Allah. Hidung ciptaan Allah, kulit ciptaan Allah. Dengan yakin semua yang ada ini ciptaan Allah, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Adakah ciptaan Allah yang jelek? Tuh kan gak jawab. Ada? Adakah ciptaan Allah yang cacat? Yang gagal? Tidak ada. Semua ciptaan Allah itu diciptakan dengan kemahasempurnaan ilmu Allah, dengan kemahasempurnaan keadilan dan kasih sayang Allah. Menurut kita cacat, tapi Allah punya rencana sendiri. Yang boleh jadi yang dianggap kurang itu merupakan perlindungan dari Allah, supaya dia tidak tergelincir dan supaya dia banyak pahalanya, bisa selamat duluan jadi ahli surga karena ringan hisabnya. Makanya orang yang zikir terus kepada Allah, dia lihat manusia, lihat binatang, sibuk sekali mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Termasuk lihat kelapa muda ini. Ini tidak, saya berusaha memfoto. Jadi ingat terus, mata kepada kelapa, hati kepada jawab hadirin. Jangan sampai saya jadi emosional ya. Tenang hadirin, ini bagi ceramah nih. Mata ke kelapa, hati ke, ini luar biasa. Air kelapa muda tuh di atas pohon, kita saja naik pohon tidak sanggup, air naik ke atas, mestinya turun ke bawah, benar? Batok, sebelum batok sudah naik susah, masuk ke dalam kelapa juga ada kulitnya, ada sabutnya, ada batoknya yang luar biasa kerasnya. Coba itu. Ada dagingnya. Gimana? Dan maaf ya rasanya, coba sebentar ya. Aku udah enggak kuat hadirin saya. Masya Allah.
Enggak ada yang lain-lain bikinan manusia seenak ini coba ya. Enggak masuk di akal. Bagaimana komposisinya diatur demikian sejuk dan mengandung ini kan? Air kelapa muda itu adalah untuk mendetoks tubuh yang paling bagus. Rugi mata ke kelapa, hati tidak ingat Allah. Rugi. Dahsyat sekali ini. Pohonnya di mana? Yang nanam siapa? Yang metik siapa? Yang bawa dari petik ke sini siapa? Yang beli siapa? Yang ngupas siapa? Yang naruh di sini siapa? Kalau rezeki saya datang dia ke sini. Ya. Harus seperti itu. Tidak akan pernah mencela makanan kalau dia tahu bagaimana Allah yang mendatangkan. Makin yakin kepada Allah, makin tenang.